Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk saudaraku semua. Berjumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara. Tetap channelnya pecinta kopi hitam. Salamnya, salam satu tanah, tanah air Indonesia. Oke, gimana kabarnya saudaraku semua di pagi menjelang siang hari ini? Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, selalu kembar doakan, semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Selamat tahun baru, tahun 2024, bertepatan ini tanggal 2 Januari 2024. Oke saudaraku, ini sekarang kembar siang hari ini posisi berada di depan Monumen Jenderal Ahmad Yani di Purworejo. Ini mau ajak sampean semua, para penonton setia kembar, para subscriber kembar, untuk melihat langsung peresmian terminal baru tipe A Purworejo yang akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Oke, lalu lintas di perempatan ini sebelah Monumen dan SMA Negeri 6 Purworejo cukup kondusif. Wah, itu udah banyak yang atur lalu lintas berbagai. Oke, terminal itu berada di arah sebelah sana, berarti di jalur Jalan Raya Nasional Purworejo Kutoarjo arah Kebumen arah Jakarta, sebelah timur berarti. Ini ntar kembar mau jalan ke timur. Nah, kita saksikan bareng-bareng peresmian yang akan langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Oke, Bapak Jokowi sekarang ini masih berada di Pasar Pagi Purworejo. Ntar bentar lagi lanjut mampir ke terminal tipe A. Habis itu langsung ke Pasar Butuh. Masih Purworejo juga, Kutoarjo sana saudaraku. Oke, ini kembar jalan kaki dari SMA Negeri 6 Purworejo, Jalan Tentara Pelajar kilometer 4 nomor 210. Terlihat lalu lintas ramai lancar. Nah, itu sudah kelihatan terminalnya saudara. Jadi kembar jalan menuju ke terminal Purworejo yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah pengunjung sudah mulai padat. Oke, saudara-saudaraku semua, bentar lagi kita tunggu sambil nunggu Bapak Presiden Jokowi. Kembar mau ngopi dulu ya saudaraku. Oke, ntar lanjut lagi videonya di kalau udah diresmikan. Thank you.
sepeda motor sangat banyak hingga kuat-kuat buat sejawa. Kota kecil pun sehingga transportasi massal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu Jakarta juga MRT belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu kami juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran yang kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi massal, yang mendukung transportasi meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat akan kotanya akan sama, jadi aglomerasi. Mau tidak mau kalau transportasi massalnya terbangun, saya resmikan Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Purworejo, Terminal Purboyo di Kota Kediri, dan Terminal Patria di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden melakukan penekanan tombol klakson dan penandatanganan prasasti.